Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul di tempat pemungutan suara atau TPS 034 Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, tempat di mana Cawapres 02 mencoblos. Berdasarkan hasil penghitungan TPS, Paslon 02 memperoleh suara mencapai 110 suara. Penghitungan suara Pilpres sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan Paslon 01 Anies Muhaimin hanya memperoleh 6 suara. Lalu Paslon 03 mendapat 53 suara. Penghitungan sempat menemui kendala karena ada selisih 1 suara dalam penghitungan. Namun setelah dicek ternyata ada kesalahan dalam penghitungan di papan. Meski begitu pihak saksi dan pengawas bisa menerima hasil ini. Dikutip dari tribunsol.com, selisih terjadi hanya ada kesalahan teknis. Dari 182 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, sebanyak 11 orang tidak menggunakan hak suaranya, sedangkan 2 lainnya tidak sah karena terjadi pencoblosan pada lebih dari 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.